Pendekar-pendekar Negeri Tai jilid 26. Banyak terima kasih atas surayan Tikong Tai sehingga kita semua dapat mengikuti duduknya perkara dari awal, kata Ci lo Lalu ia unjuk surat yang dipegangnya tadi dan surat ini adalah kiriman Pendekar Tao pemimpin itu kepada Ong Pangcu, isinya berusaha mencegah Ong Pangcu agar jangan mengangkat Engka sebagai gantinya. Nah, silakan baca sendiri, Kiao Pangcu. Coba lihat dulu, apakah surat itu asli atau bukan? Kata Tikong tiba-tiba sambil menerima surat itu dari tangan Cit Yang Lo. Setelah membaca, katanya pula, ya, memang betul adalah tulisan tangan Tolako pemimpin. Sembari berkata, diam-diam ia gunakan jari tangan kiri untuk keobek bagian yang ada tanda tangan penulis surat itu, lalu dimasukkan ke mulut terus ditelan. Tatkala itu hari sudah gelap. Di tengah hutan hanya remang-remang oleh cahaya bintang yang berkedip. Waktu Tei Kong merobek surat itu, ia pura-pura kurang jelas membacanya. Maka surat itu diangkat ke atas. Pada saat itulah ia robek ujung surat dan ditelan. Sudah tentu Kiau Hang tidak menduga Padri Saleh itu bisa berbuat selicik itu, sambil membentak terus saja sebelah tangan menabok ke depan, dari jauh ia tepuk hiat sup Padri itu, Berbareng tangan lain hendak merebut surat itu. Namun tetap terlambat, sobekan kertas surat itu sudah masuk ke perut Tikong. Kau, kau berbuat apa bentak Kiau Hang dengan gusar, menyusul ia menabok pula untuk membuka hiatu orang. Tikong tersenyum, sahutnya, Kiau Pangcu, jika engkau sudah mengetahui asal usul dirimu sendiri, tentu engkau akan membalas sakit hati ayah bundamu. Karena Ong Pangcu sudah meninggal, dia tidak perlu dibicarakan lagi, tapi siapa tahu aku pemimpin justru tidak boleh diketahui olehmu. Dahulu pernah kuikut serta menyerang kedua orang tuamu itu, maka segala dosa dan kesalahan biar aku menanggungnya. Hendak kau bunuh atau digantung terserahlah padamu untuk melakukannya sekarang. Melihat sikap padri yang sungguh-sungguh itu, wajah tersenyum welas asih. Meski berduka dan penasaran, mau tak mau Kiau Hang menaruh hormat juga padanya, maka katanya, hal ini benar atau tidak, saat ini aku sendiri belum yakin. Hendak membunuhmu juga tidak perlu terburu-buru pada saat demikian, habis berkata, ia melirik sekejap pada Tio Chisan. Benar, termasuk juga aku, kata Tio Chisan sambil mengangkat pundak seakan-akan menghadapi urusan sepele saja, Utang itu aku pun mempunyai bagian, kapan-kapan saja engkau suka, setiap saat engkau boleh turun tangan. Kiau Pangcu, seru tempoh tiba-tiba, setiap tindakan harus dipikirkan masak-masak sebelumnya. Bila sampai menimbulkan persengketaan antar bangsa, maka setiap pahlawan di Tei Onggoan pasti akan memusuhimu. Kiao Hang hanya tertawa dingin, perasaannya sangat kusut. Ia tidak tahu cara bagaimana harus menjawabnya. Ia coba membaca surat, isinya sebagai berikut: "Saudaraku kiamyan, setelah pembicaraan selama beberapa hari, maksud mewariskan kedudukanmu ternyata tidak berubah. Setelah beberapa hari kupikirkan, aku pun tetap tidak menyetujui maksudmu itu. Kepandaian pemuda Shikiao itu memang lain daripada yang lain, jasanya juga sangat besar." berjiwa kesatria dan patriotik, bukan saja menjadi tokoh kebanggaan Kepang, bahkan setiap kawan persilatan sebangsa juga merasa kagum padanya. Dengan tokoh sehebat itu untuk menggantikan kedudukanmu, perkembangan Kepang kelak sudah dapat diduga pasti akan membubung. Membaca sampai di sini, Kiau Hang merasa Ciam Po ini sangat menghargai dirinya. Ia merasa sangat berterima kasih. Ia membaca lagi. Namun pertarungan sengit di luar Ganbun Andaulu itu betapa menggetarkan sukma keadaan waktu itu, sampai kini sehari pun tidak pernah kulupakan. Anak itu bukan bangsa kita, ayah bundanya terbinasa di tangan kita. Takkan menjadi soal bila anak ini tidak tahu asal usul sendiri, tetapi bila kelak ia tahu bukan saja Kepang akan musnah di tangannya, bahkan dunia persilatan di Tionggoan juga akan mengalami malapetaka. Orang yang berkepandaian setinggi anak ini pada zaman ini sesungguhnya dapat dihitung dengan jari. Sebenarnya sebagai orang luar tidaklah pantas aku ikut campur urusan kepang kalian, tapi hubungan kita lain daripada yang lain, urusan ini sangat luas pula akibatnya. Maka sebelum ambil keputusan, haraplah dipikirkan lebih masak lagi. Tanda tangan penulis surat itu sudah tidak terbaca lagi karena telah dirobek oleh Tikong tadi. Melihat Kiao Hang termangu-mangu setelah membaca surat itu, segera Cip Yang Lo mengangsurkan sehelai surat yang lain, katanya, dan ini adalah tulisan Ong Pang Chu, engkau tentu kenal tulisan tangannya. Setelah menerima surat itu, Kiao Hang melihat lihat isinya adalah... Kepada Behu Pangcu, Tuan Kong Tiang Lo, Hoat dan para Tiang Lo yang lain untuk dilaksanakan. Apabila Kiau Hang bertindak mengkhianati bangsa dan berhubungan dengan musuh, harus segera membunuhnya dan jangan ayal. Ker bagaimana pelaksanaannya terserah kepada kalian menurut keadaan, siapa yang melaksanakan tugas ini dia berjasa dan tidak bersalah. Tertanda Ong Kiam Tong. Surat wasiat itu tertanggal 7 bulan 5 tahun ke-6 Goan Hong. Kiao Hang coba menghitung, ternyata hari itu persis adalah hari dirinya diangkat menjadi Pang Ke Kepang. Kiao Hang kenal baik tulisan tangan gurunya yang berbudi itu, maka tentang asal usul dirinya kini tidak perlu disangsikan lagi. Terkenang dahulu betapa insu mencintai diriku bagai putra sendiri. Siapa tahu pada hari aku menjadi pangcu itu diam-diam beliau menulis juga secarik surat wasiat ini. Saking pilunya air mata lantas bercucuran dan menetes di atas surat wasiat tinggalan Ong Pangcu itu hingga basah seketika. Dalam pada itu Cip Yang Lo berkata pula, harap Pangcu jangan marah kepada kekurangan ajaran kami. Adapun surat wasiat Tong Pangcu ini sebenarnya cuma diketahui oleh behu Pangcu seorang dan selama ini disimpannya dengan rapi, tidak pernah ia katakan kepada siapapun. Selama beberapa tahun ini tindak tanduk Pangcu cukup bijaksana dan terpuji, sekali-kali tidak mungkin bersekongkol dengan musuh untuk menindas bangsa Hon. Tentang pesan tinggalan Ong Pangcu ini sudah tentu tidak perlu dijalankan. Ketika Behu Pangcu mendadak tewas barulah surat wasiat ini diketemukan Behu Jin. Sebenarnya, semua orang bercuriga Behu Pangcu dibunuh oleh Bu Yung Kongcu dari Koh Soh. Bila Pangcu dapat membalaskan sakit hati Tai Goan, tentang asal-usul Pangcu mestinya tidak perlu diumumkan pula. Demi untuk kepentingan umum, kupikir surat wasiat Tong Pangcu ini sebaiknya dibakar saja. Tapi, tapi... Sampai di sini ia berpaling ke arah Behujin, lalu melanjutkan, pertama Behujin tidak mungkin mengesampingkan sakit hati terbunuhnya Tai Goan tanpa membalas. Kedua, Kiau Pangcu sengaja melindungi bangsa lain, tindak tanduknya membahayakan kesatuan Kepang kita, aku membela orang asing. Dari mana bisa dikatakan demikian tanya Kiau Hang bingung. Perkataan Buyung adalah nama keluarga asing, sahut Cit Yang Lo. Bu Yung si adalah keturunan bangsa Sianbi, seperti bangsa Cidan, sama-sama merupakan bangsa asing di luar perbatasan. Oh, kiranya begitu, aku benar-benar tidak tahu, kata Kiao Hong. Dan ketiga, tentang Pangcu adalah keturunan Cidan, anggota kita sudah banyak yang tahu sekarang, kekacauan sudah terjadi, untuk menutupi juga tiada faedahnya, kata Citi yang lo akhirnya. Tiba-tiba Kiah Hang menengadah sambil menarik napas panjang, tanda tanya yang sejak tadi mencekam hatinya baru sekarang terjawab semua. Lalu katanya kepada Choaan Ko Anjing, Coan Tocu, jadi kau tahu aku ini keturunan Cidan, makanya memberontak. Begitu bukan benar? Jawab Ko Anjing tegas. Dan sebabnya Song, Ge, Tan dan Go berempati yang lo bersepakat melawan aku. Apa juga disebabkan hal ini tanya Kiao Hong pula Benar, sahut ke anjing Cuma mereka masih ragu dan belum berani bertindak Bahkan setiba waktunya Mereka ketakutan malah tentang asal usul diriku Dari mana kau mendapat tahu desak Kiao Hong Urusan ini menyangkut orang lain lagi Maafkan tak dapat ku beritahu Sahut ke anjing Maklum, kertas tak dapat membungkus api Betapapun engkau merahasiakannya, akhirnya pasti juga akan ketahuan. Sesaat itu pikiran Kiau Hang bergolak hebat. Sebentar ia berpendapat, tentu mereka iri pada kedudukanku, maka sengaja mengarang berbagai dongengan untuk memfitnah diriku. Sekalipun aku seorang diri juga harus melawan sampai detik penghabisan, tidak boleh menyerah, tapi lain saat terpikir pula namun tulisan tangan Insu itu tidak mungkin dipalsukan. Ti Kong Tai Su juga seorang padri berilmu, selamanya tiada dendam permusuhan apa-apa denganku, guna apa dia ikut mengatur tipu muslihat ini? Sedang ci yang Lo adalah tokoh yang paling tua, mana mungkin dia merencanakan pengacauan pada Pang sendiri. Begitu pula tiap bin Poan Koan tancing Suami istri Temsi dan lain-lain adalah tokoh-tokoh bulim yang terhormat. Tio Cisan ini meski angin-anginan, tapi juga bukan sembarangan orang. Bila mereka pun bersatu pendapat, masakkah hal ini perlu disangsikan pula di lain pihak? Demi mendengar ucapan Cip yang lo tadi, para anggota Kepang juga merasa bingung. Biasanya Kiau Hang sangat berbudi kepada bawahannya, Baik ilmu silatnya maupun tindak tanduknya sangat dikagumi mereka Siapa aduga geseng Pangcu justru adalah keturunan Cidan Padahal permusuhan kerajaan Song dengan Cidan semakin hebat Selama bertahun-tahun anggota Kei Pang yang menjadi korban keganasan musuh itu entah berapa Jumlahnya, kini Kei Pang dikepalai seorang keturunan musuh Hal ini benar-benar tak dapat dipercaya oleh siapapun dan dengan sendirinya tidak boleh terjadi. Tapi bicara memecat Kiau Hang keluar Keik Pang secara terang-terangan, ternyata tiada seorang pun yang sanggup buka suara. Seketika itu suasana di tengah hutan menjadi hening, yang terdengar cuma suara napas orang yang tertekan. Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang nyaring menggema, Para paman dan hadirin sekalian, sungguh malang suamiku telah tewas. Sebenarnya, siapakah pembunuhnya? Sampai saat ini masih sukar dikatakan. Tapi, mengingat masa hidupnya, tindak tanduk suamiku cukup jujur dan prihatin, rasanya tidak pernah bermusuhan dengan siapa-siapa. Maka, sesungguhnya aku tidak mengerti siapakah gerangan yang begitu tega mengambil jiwanya. Aku khawatir jangan-jangan pada diri suamiku terdapat sesuatu yang maha penting dan ingin diperoleh orang lain. Bukan mustahil orang lain khawatir suamiku akan membongkar rahasianya dengan bukti yang berada padanya itu, maka suamiku harus dibunuh olehnya untuk menghilangkan saksi hidup, yang bicara ini ternyata behujan adanya, nyonya janda betai goan. Ucapannya cukup jelas, Secara langsung ia telah menuduh Kiao Hang adalah pembunuh Be Tai Goan dan tujuan pembunuhan itu adalah untuk menghilangkan bukti-bukti tentang Kiao Hang adalah keturunan Cidan. Perlahan Kiao Hang berpaling, ia menatap tajam wanita yang berperawakan kecil dan lemah gemulai dengan pakaian berkabung itu, katanya, jadi engkau mencurigai aku sebagai pembunuh Behu Pangcu Behu Jin sejak tadi berdiri mungkur dengan menunduk? Kini mendadak mengangkat kepalanya dan memandang Kiao. Hang, tertampak biji matanya yang bening bersinar bagai batu permata berkelip di malam gelap. Hati Kiao Hang tergetar. Aku hanya seorang perempuan yang tidak tahu apa-apa. Demikian deh Hujain berkata pula. Sebenarnya tidak pantas tampil di depan umum seperti ini, apalagi kalau secara serampangan menuduh kesalahan orang. Cuma kematian suamiku sesungguhnya terlalu penasaran, maka dengan sangat kumohon bantuan para paman sudilah mengingat sesama saudara sendiri, sukalah menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya untuk membalas sakit hati suamiku itu, sembari berkata, terus saja ia berlutut dan ternyata Kiau Hang yang disembah olehnya. Selama hidup Kiau Hang suka mengalah kepada kehalusan dan pantang mundur terhadap kekerasan. Maka terhadap tindakan Behujan itu, ia menjadi tak berdaya. Nyonya janda itu tidak mengucapkan sesuatu kalimat yang mengatakan Kiau Hang adalah pembunuhnya, tapi setiap kalimat ditujukan kepadanya. Kini Nyonya muda itu menyembah pula kepadanya, biarpun gusar di dalam hati, namun tidak dapat ia umbar lagi. Terpaksa ia balas hormat dan berkata, harapan so suka bangunlah Behujin, Tiba-tiba suara seorang wanita lain berseru di pojok kiri sana. Ada suatu soal yang kusangsikan. Apakah boleh kutanya waktu semua orang memandang ke arah suara itu? Kiranya pembicara adalah seorang gadis jelita berbaju hijau pupus. Itulah onggiokian adanya. Soal apakah yang hendak Nona tanyakan padaku, sahut Behujin. Tadi ku dengar hujin bilang surat wasiat Po itu masih tertutup rapat dengan segel, begitu pula waktu surat itu. Dibuka cip yang lo segalanya juga masih baik-baik. Jika begitu, pada sebelum cip yang lo membuka surat itu, seharusnya tiada seorang pun yang pernah membaca surat itu, bukan demikian tanya Yan. Ya, benar, sahut be hujin. Jika begitu, surat wasiat Pangcu dan surat pendekar pemimpin itu kecuali Beqian Pu sendiri, orang lain kan tiada yang tahu. Maka tuduhan hujan tadi bahwa ada orang ingin membunuh suamimu untuk menghilangkan bukti, terang tidak masuk di akal, ujar Giokyan. Siapakah Nona? Mengapa ikut campur urusan dalam Kai pang kami tanya Be Hujin dengan asran. Urusan dalam kepang kalian dengan sendirinya tidak boleh kuikut campur, sahut Yan Tapi kalian hendak memfitnah Piao Kauku, hal ini tidak boleh jadi. Siapakah Piao Konona? Apakah Kiao tanya Behujin? Bukan, sahut Gyoqian dengan tersenyum sambil menggeleng kepala. Tapi Buyung Kongcu. Oh, kiranya begitu, kata Jin, dan ia pun tidak urus giok, lagi melainkan terus berpaling kepada cipto Tianglo tiang lo, dan berkata, Pek, "Tiang lo, menurut undang-undang, pang kita bila umpamanya tiang lo melanggar peraturan organisasi, bagaimana kiranya harus ditindak tahu aturan tapi melanggarnya sendiri? Hukumannya ditambah sekali lebih berat," sahut cipto Tianglo lo tegas. Tapi bila kedudukan pelanggar itu lebih tinggi daripada tiang lo. Lantas bagaimana desak Behu Jin? Persik ia tahu kemana kata-kata itu hendak ditujukan, maka tanpa terasa ia memandang sekejap ke arah Kiau Hong, lalu jawabnya, undang-undang pang kita ditetapkan sejak leluhur kita dan tidak memedulikan tinggi rendahnya kedudukan si pelanggar, barang siapa berdosa dia harus dihukum, sama berjasa, sama hukuman, selamanya tidak pandang bulu, baiklah jika begitu, Ujar Behujin. Tentang kecurigaan Nona itu memang beralasan, semula aku pun berpikir begitu. Tapi sehari sebelum ku terima berita kematian suamiku, tiba-tiba rumahku digerayangi orang pada malam harinya, semua orang terkejut oleh cerita itu, tanya mereka beramai-ramai, digerayangi orang, adakah sesuatu yang dicuri? Melukai orang atau tidak tiada seorang pun yang dilukai, sahut Behujin. Maling itu telah memakai dupa penidur untuk membius deriku bersama dua orang pelayanku Lalu isi rumahku di abrik dan kecurian belasan tahil perak Esok paginya lantas ku terima berita duka tentang tuasnya suamiku Dengan sendirinya aku tiada waktu untuk mengurusi peristiwa pencurian itu Untunglah sebelumnya suamiku telah menyimpan surat wasiat itu di tempat yang sangat dirahasiakan sehingga tidak sampai diketemukan dan dimusnahkan si pencuri. Jelas sekali urayan Beh Hujan ini hendak menuduh Kiau Hang sendiri atau paling tidak telah mengirim orang ke rumah Beh Goan untuk mencuri dokumen penting itu. Dan kalau berani mengincar surat wasiat itu dengan sendirinya sebelumnya tentu sudah tahu isi surat itu. Maka tuduhannya tentang membunuh orang untuk menghilangkan bukti boleh dikatakan cukup beralasan. Tujuan Gion adalah membela nama baik Lo dan tidak ingin Kiau Hang tersangkut di dalamnya, maka segera ia menyela pula, kalau kemalingan sedikit barang atau uang juga kejadian yang biasa saja, cuma secara kebetulan terjadi berbarengan dengan soal lain, kenapa mesti diributkan? Perkataan Nona memang benar. Semula aku pun berpikir demikian," sahut Behujin. Tapi kemudian, di bawah jendela tempat maling itu masuk, keluar telah kutemukan sesuatu benda. Rupanya, tinggalan maling itu dalam keadaan tergesa-gesa, dan begitu melihat benda itu, aku kaget dan tahu urusannya tidaklah sembarangan. Urusan barang, apakah itu? Mengapa bukan sembarangan? Urusan tanya Song Tiang Lo. Perlahan Behu mengeluarkan sesuatu benda dari dalam bungkusan. Benda itu sepanjang belasan senti. Ia serahkan kepada cid Yang Lo dan berkata, mohon para paman suka memberi keadilan habis menyerahkan benda itu kepada Cid Yang Lo. Ia mendeprok ke tanah dan menangis dengan sedih. Waktu semua orang memandang ke arah Cik Yang Lo, orang tua itu sedang membuka benda itu dengan perlahan. Kiranya adalah sebuah kipas lempit. Dengan suara tertahan Citi yang lo lantas membacakan syair di atas kipas yang penuh semangat pahlawan itu. Sungguh kejut Kiao Hang tidak kepalang demi mendengar syair itu. Waktu ia perhatikan, ia lihat di balik kipas itu terlukis gambar seorang pahlawan sedang menyerbu keluar perbatasan untuk membunuh musuh. Terang kipas itu adalah miliknya sendiri, syair itu ditulis oleh gurunya yang berbudi, Ong Kiam Tong, dan lukisan itu adalah buah tangan ciri yang lo malah Kipas itu biasanya sangat disayangnya dan disimpannya dengan baik-baik. Mengapa kini bisa jatuh di rumah Betai Goan? Ketika ciri yang lo membalik kipas itu dan melihat lukisan karya sendiri, ia menghela nafas panjang dan bergumam, bukan bangsa sendiri, tentu pikirannya berbeda. Wahai, Ong Pangcu, engkau benar-benar salah besar dalam urusan ini mendadak mengetahui asal usul sendiri adalah keturunan Cidan, hati Kiau Hang menjadi cemas tak keruan. Padahal selama belasan tahun ini setiap hari yang dipikir olehnya hanya care bagaimana agar dapat membasmi musuh dan lebih banyak membunuh kaum penjajah. Sekalipun biasanya ia sangat tenang, mau tak mau ia menjadi bingung juga. Tapi sesudah kipas lempit itu dikeluarkan dan Jin menuduh dirinya adalah pembunuh Betai Goan, hal ini malah membuat hati Kiao hang lebih tenang. Sesaat itu terkilas sesuatu pikiran bahwa ada orang telah mencuri kipas lempitnya itu untuk memfitnah dirinya. Hal ini betapapun takkan berhasil, maka tanpa ditanya segera ia berkata, "Cipiang lo." Kipas ini adalah milikku orang Kepang yang berkedudukan sedikit tinggi sama tahu bahwa kipas itu adalah milik Seng Pangcu, hanya sebagian anak buah Kepang rendahan yang tidak mengetahui hal itu, maka mereka sama terkesiap demi mendengar pengakuan Kiau Hang itu. Perasaan Cir yang lo sendiri pun sangat terguncang, ia bergumam, dalam segala urusan Om Pangcu selalu menganggap aku sebagai orang kepercayaannya, tapi urusan ini ternyata tidak diberitahukan padaku, Citiang Lo Sebabnya Ong Tangcu tidak memberitahukan padamu adalah demi kebaikanmu sendiri Tiba-tiba Behujin berkata Apa? Demi kebaikanku Citiang Lo menegas Ya, buktinya Taigoan Hanya dia yang tahu urusan ini dan dia pun tertimpa bencana Maka, maka bila engkau juga tahu pasti juga takkan terhindar dari malapetaka, ujar Behujain dengan sedih. Sekarang apalagi yang akan kalian katakan tiba-tiba Kiau Hang berseru dengan lantang, sinar matanya menatap tajam dimulai dari Behujain terus Citi Ang Lo, Pek Sikia, Te Hoan, Kong Tei Ang Lo dan lain-lain. Tapi tiada seorang pun berani buka suara lagi, semuanya diam. Setelah menunggu sampai sekian lama tetap tiada jawaban seorang pun, Qiao Hang lantas berkata pula, "Tentang asal-usulku sungguh harus disesalkan karena aku sendiri pun belum tahu dengan pasti. Tapi karena sekian banyak kaum Ciampo berani menjadi saksi, betapapun aku tidak berani sembarangan menyangkal. Maka jabatanku sebagai Pang Cukye Pang ini sepantasnya aku harus mengundurkan diri." Sembari berkata ia mengeluarkan sebatang pentung bambu hijau mengilat. Itulah pakau pang atau pentung penggebuk anjing, tanda pengenal pangcu yang sangat diagungkan anggota Kepang. Kedua tangan Kiau Hang angkat tinggi-tinggi pentung bambu itu dan berseru, "Pentung ini kut terima dari Ong Pangcu. Selama ini meski aku tiada berjasa apa-apa bagi Kaipang, namun syukur juga tidak pernah berbuat sesuatu kesalahan besar." Hari ini aku meletakkan jabatan. Siapakah di antara para saudara yang bijaksana mau menerima tanggung jawab jabatanku ini? Silakan maju menerima pentung ini. Menurut peraturan kepang, tatkala pangcu baru menerima jabatan harus dilakukan upacara penyerahan pakau pang dari pangcu lama. Upacara ini tidak dilakukan kalau pangcu lama meninggal dunia. Padahal Kiau Hang sekarang masih muda. Ilmu silatnya dapat dibanggakan, betapapun tiada orang kedua di dalam Kei Pang yang dapat memadainya. Sejak dia menjadi Pangcu, biarpun ada juga oknum-oknum yang memusuhinya, tapi tiada seorang pun berani mengincar jabatan Pangcu. Apalagi sekarang Kiau Hang berdiri gagah perkasa di situ, siapa yang berani maju mencalonkan diri untuk menerima pentung bambu itu? Setelah tanya tiga kali dan tetap tiada seorang pun yang menyahut, lalu Kiao Hang berkata lagi, karena asal-usulku masih belum terang, maka jabatan Pangcu ini betapapun tidak berani ku pegang lagi. Ci yang Lo, Toan Kong dan Ci Toa Tiang Lo, Pak Kau Pang yang merupakan pusaka utama Kek Pang kita ini silakan kalian bertiga menjaganya bersama. Kelak bila Pangcu baru sudah ditetapkan, Bolehlah kalian menyerahkan pentung ini kepadanya, benar juga ucapanmu, sahut Citiang Lo terus hendak menerima pentung bambu keramat itu. Nanti dulu mendadak Song Tiang Lo membentak. Citiang Lo tertegun dan urung menerima pentung itu, tanyanya, apa yang hendak Song Hian katakan menurut penglihatanku, Kiao Pang Bukan, bangsa, Cidan, ujar Song Tiang Lo. Dari mana kau tahu? tanya Citiang Lo kulihat dia tidak mirip, sahut Song Tiang Lu. Mengapa tidak mirip, desak Ci Tiang Lu? Umumnya bangsa Ci dan sangat kejam dan ganas, sebaliknya Kiao Pang seorang kesatria yang berbudi luhur, sahut Song Tiang Lu. Tadi kami telah memberontak padanya, tapi ia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan mengampuni dosa kami. Kalau bangsa Cidan, tidak mungkin mau berbuat demikian, Sejak kecil ia telah mendapat didikan Ong Pangcu, dengan sendirinya watak aslinya sebagai bangsa Ci dan yang jahat telah berubah, ujar Ci Tiang Lo. Jika wataknya sudah berubah, itu berarti bukan orang jahat lagi, kalau dia menjadi Pangcu kita, masa kurang pantas debat Song Tiang Lo. Menurut pendapatku tiada seorang pun di antara kita yang dapat memadai kejantanan dan kebesaran jiwanya. Kalau ada orang lain ingin menjadi pangcu, akulah orang si Song yang pertama-tama akan membangkang Sebenarnya banyak juga di antara anggota K-Pang yang mempunyai pikiran sama dengan Song Tiang Lo Karena itu, segera terdengarlah suara ramai yang menyokong pendapat Song Tiang Lo itu Beramai-ramai mereka berseru, bukan mustahil ada orang hendak memfitnah kiaw pangcu kita jangan mudah mempercayai omongan orang ya. Urusan yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Siapa yang mau percaya jabatan Pangcu yang penting ini tidak boleh sebarangan diganti. Aku sudah bertekad bulat berdiri di belakang Kiao Pangcu. Orang lain yang menjadi Pangcu, aku tidak mau terima. Ayo, siapa yang ingin ikut Kiao Pangcu? Silakan berdiri di sisiku sini. Seru Geti yang lo tiba-tiba. Dengan tangan kiri ia tarik Song Tiang Lo dan tangan kanan menyeret Ge Tiang Lo serentak mereka menyisi ke sebelah timur. Menyusul Tai Jin Hunto dan Tai Gi Hunto, ketiga tocu itu pun menyusul ke sisi timur. Dan karena ketiga tocu itu sudah memberi contoh, dengan sendirinya anak buah ketiga to itu pun ikut berdiri ke sisi timur. Sebaliknya coan Ko Anjing, Tan Tiang Lo, Tuan Kong Tiang Lo dan para Tocu Taiti dan Taisin Hunto masih tetap berdiri di tempat semula. Dengan demikian anggota Pang sekarang jadi terpecah belah dan terbagi menjadi dua pihak, yang berdiri di Sisi Timur kira-kira ada separuh, sebaliknya yang tetap berdiri di tempat semula ada tiga bagian, sisanya masih ragu entah mesti ikut pihak mana. Ciphoat Tiang Lo biasanya sangat tegas dalam tindak tanduknya, tapi menghadapi persoalan pelik mau tak mau ia jadi ragu juga. Para saudara, demikian coan ke anjing buka suara, memang benar Kiao Pangcu adalah seorang kesatria, seorang pintar dan perkasa, siapapun tentu kagum padanya. Namun kita adalah rakyat kerajaan Song, mana boleh tunduk di bawah perintah seorang Cidan. Justru semakin besar kepandaian Kiao Hong, Semakin berbahaya pula bagi kita, kentut, kentut makmu segera geti yang lo memaki. Kulihat tampangmu justru lebih mirip orang ci dan namun coan ke anjing tidak menggubrisnya, serunya pula, kita semua adalah pahlawan berjiwa patriot, masakah terima diperbudak oleh bangsa asing perkataan coan ke anjing ini ternyata sangat besar pengaruhnya, Seketika ada belasan orang yang tadinya ikut berdiri ke sisi timur segera kembali ke sisi barat. Karena itu anggota Kepang di sisi timur itu menjadi geger, ada yang memaki dan ada yang main tarik, keadaan menjadi kacau, seketika terjadilah pertarungan serabutan di antara berpuluh orang itu. Para tiang lo cepat membentak hendak menguasai keadaan, tapi masing-masing tetap membela anak buah sendiri-sendiri. Gopi yang lo dan Tanti yang lo juga saling memaki dan tampaknya akan terjadi juga pertarungan sengit. Syukur pada saat genting itulah Kiau Hong berseru keras-keras, "Harap berhenti, saudara-saudara, dengarkan perkataanku." Suaranya keras dan berwibawa membuat para anggota Kepang sama melengat. Mereka berhenti serentak dan menoleh memandang Kiau Hong. "Tentang jabatan Pangcu ini, sudah pasti akan kutinggalkan." Belum selesai ucapan Kiau Hang itu, mendadak Song Tiang lo menyela, Pang Chu, engkau jangan putus asa, aku tidak putus asa, sahut Kiau Hang sambil menggeleng. Urusan lain mungkin aku bisa difitnah, tapi bukti-bukti tulisan tangan guruku Ong Pang Chu yang berbudi itu tidak mungkin dapat dipalsukan orang lain. Lalu ia perkeras suaranya dan menyambung, Kepang Pang adalah pang terbesar di kalangan Kangou, namanya berkumandang ke segenap pelosok jagat ini, siapa orang Bulim yang tidak merasa kagum padanya. Bila sekarang terjadi saling membunuh, apakah takkan dibuat tertawaan orang? Maka sebelum aku pergi, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian, barang siapa saling berhantam di antara sesama saudara pang kita, maka dia itulah yang berdosa terbesar kepada pang kita. Dasar persaudaraan anggota Kepang memang paling mengutamakan keluaran budi antar kawan. Maka mereka menjadi malu sendiri demi mendengar ucapan Kiao Hang itu. Dan bagaimana kalau ada yang membunuh saudara sesama Pang kita tiba-tiba suara seorang wanita bertanya. Ia bukan lain adalah Behu Jin. Membunuh orang harus ganti nyawa, lebih-lebih membunuh sesama saudara Pang. Ia harus dikutuk habis-habisan, sahut Kiau hang tanpa ragu Baiklah jika begitu, ujar Behu Jin Orang Shi ini selamanya suka belak-belakan Selama hidup tidak pernah ada sesuatu rahasia bagi orang lain Seru Kiau hang pula Tentang tuasnya Behu Pangcu sebenarnya siapakah pembunuhnya Dan siapakah yang telah mencuri kipasku untuk memfitnah diriku pada akhirnya kelak pasti akan kubikin terang urusan ini, Behujin. Dengan kepandaianku orang chic yau ini, kalau ingin mengambil sesuatu benda ke tempat tinggalmu, rasanya tidak sampai. Kembali dengan tangan hampa, lebih-lebih tidak mungkin kehilangan sesuatu barang sendiri. Jangankan kediamanmu cuma tinggal dua tiga orang kaum wanita. Sekalipun di tengah istana keraton atau di markas besar Panglima Jenderal, kalau orang Shik Yau ini ingin mengincar sesuatu barang, rasanya dengan mudah juga akan dapat diperoleh. Ucapan Kiau Hang ini sangat perkasa dan bangga, namun para anggota Kei Pang cukup kenal betapa tinggi kepandainya. Mereka merasa apa yang dikatakan itu memang beralasan dan bukan bualan belaka begitu pula behujin lantas menunduk juga dan tidak berani buka suara lagi. lalu kiau hang memberi hormat kepada semua orang sekeliling, katanya pula, gunung tetap menghijau, sungai tetap mengalir, para saudara saudara, selamat tinggal, sampai berjumpa pula kelak. baiklah apakah aku orang shikyau ini bangsa han maupun bangsa cidan? Pendek kata selama hidupku ini pasti tidak akan mencelakai jiwa seorang pun bangsa Han, apabila melanggar sumpah ini, biarlah seperti golok ini, habis berkata, mendadak tangan kirinya menjulur cepat ke arah Tan Qing. Seketika Tan Qing merasa tangannya bergetar, golok yang terpegang di tangannya tak tertahan lagi, sedikit kendur cekelannya, golok itu tahu-tahu sudah berpindah ke tangan Kiao Hong. Ketika jari Kiau Hang menjelentik sekali ke batang golok itu, terang, kontan golok itu patah menjadi dua, bagian ujung golok terpental beberapa meter jauhnya, sedangkan tangkai golok masih terpegang di tangan Kiau Hang. Maaf katanya kepada Tan Chin sambil membuang tangkai golok itu dan bertindak pergi dengan cepat. Di tengah rasa kaget para anggota Kei Pang yang sedang saling pandang dengan bingung itu, menyusul antas ada orang berseru, hi, jangan pergi, Pangcu, kembalilah Pangcu, kei Pang kita masih membutuhkan pimpinanmu. Tiba-tiba terdengar suara mendesir keras, dari udara tampak jatuh sebatang pentung bambu, itulah Pak Pang yang ditimpukan kembali oleh Kiao Hang dari jauh. Cepat Cip si yang ulur tangan hendak menangkap pentung itu, tapi baru saja tangan menyentuh pentung bambu sekonyong-konyong terasa lengan hingga bahu dan seluruh tubuh tergetar seakan-akan kena aliran listrik. Lekas-lekas ia -lekas ya lepas tangan, begitu keras sambaran pentung itu hingga menancap tegak di tanah. Para pengemis itu berseru kaget, seketika pikiran mereka pun bimbang demi melihat pentung simbol pangcu mereka itu. Toako, tunggu, aku ikut seru Toanki mendadak. Mestinya ia bermaksud menyusul Kiau Hong, tapi baru dua tiga langkah. Betapapun ia merasa berat meninggalkan Ong Giok Yan, tanpa merasa, ia menoleh. Dan sekali pandang itulah tidak dapat lagi ia tinggal pergi. Otomatis timbul semacam merasa ikatan yang erat. Segera ia putar kembali ke hadapan Giok Yan dan berkata, Nona Ong, sekarang kalian hendak ke mana Piauko telah difitnah orang, boleh jadi ia sendiri masih belum tahu, maka aku harus pergi memberitahukan kepadanya, sahut si gadis. Kecut rasa hati Titoanki oleh jawaban itu, namun katanya juga, tapi kalian bertiga adalah nona muda belia, di tengah perjalanan tentu kurang bebas, biarlah aku mengantar kalian ke sana dan segera ia menambahkan lagi sebagai penjelasan Aku pun sudah sering mendengar nama kebesaran Buyung Kongcu. Sesungguhnya aku memang ingin sekali berkenalan dengan dia. Dalam pada itu terdengar Cid yang lo telah berkata kepada para pengemis, car bagaimana kita harus menuntut balas bagi Behu Pangcu. Biarlah kita nanti rundingkan secara saksama. Sekarang pang kita tidak boleh tanpa pimpinan. Sesudah kiau, kiau hang pergi. Pengganti jabatan Pangcu ini adalah urusan maha penting yang tidak boleh ditunda. Mumpung kita telah berkumpul semua di sini, marilah kita lantas merundingkannya segera, segera Song Tiang Lo menanggapi, menurut pendapatku, marilah kita mencari kembali Kiao Pangcu dan mohon dia suka berpikir panjang dan membatalkan maksudnya mengundurkan diri, belum habis ucapannya, kontan di sebelah sana ada yang menyela, Kiao Hang adalah bangsa Cidan, Mana boleh dia menjadi pemimpin kita? Hari ini kita mengingat baik hubungan selama ini, lain kali kalau bertemu lagi berarti ia ya musuh kita, harus kita adu jiwa dengan dia, hektometer. Masa kau ada harganya buat mengadu jiwa dengan Kiao Pang Jengek Song Tiang Lo? Aku sendiri tentu tak mampu melawannya, sahut orang itu dengan gusar, tapi apakah kita cuma satu orang kita dapat maju sepuluh orang sekaligus, sepuluh orang tidak cukup, maju serentak seratus orang. Kepang kita selamanya siap berjuang bagi nusa dan bangsa. Masakah jari kepada seorang musuh? Karena ucapan yang gagah bersemangat ini, seketika banyak anggota kepang bersorak memuji. Belum lenyap suara sorakan itu, tiba-tiba terdengar suara seorang yang seram tajam berkata di arah barat laut sana. Kepang telah berjanji dengan orang untuk bertemu di Hawisan, tapi ingkar janji, tahu-tahu main sembunyi di sini seperti kura-kura. He, he sungguh menggelikan. Suara itu tajam menusuk telinga, tapi lafal kata-katanya tidak tepat, seperti suara orang pilih atau bindeng hingga kedengarannya tidak menyedapkan. Mendengar teguran suara itu, seketika berserulah Cio Tocu dari Tai Gi Hunto dan Pui Tocu dari Tai Yong Hunto, Haya, Citiang Lo, memang kita telah ingkar janji dengan orang, maka sekarang musuh telah mencari kemari, segera Toan Ki teringat juga waktu bertemu dengan Kiao Hang yang tadi, Mendengar anak buah Kei Pang melapor kepada Sang Toa bahwa mereka telah berjanji untuk bertemu dengan orang di atas huisan tengah malam ini. Kini rembulan telah mendoyong ke barat, terang sudah jauh lewat tengah malam. Anggota Kei Pang sendiri sebagian besar tidak tahu adanya perjanjian itu, andaikan tahu juga mereka lebih mementingkan peristiwa penting dalam Pang sendiri dan menyampingkan urusan perjanjian dengan orang itu. Kini demi mendengar olok-olok pihak lawan baru mendadak mereka sadar telah ingkar janji. Segera Cip Yang Lo bertanya, janji pertemuan apa? Siapakah lawan ia sendiri memang sudah lama tidak ikut campur urusan organisasi, maka sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Apakah Kiao Pang yang berjanji akan bertemu dengan orang Cip yang lo coba tanya Cio To dengan suara tertahan? Ya, Cuma tadi Cio Pangcu sudah mengiring utusan kehawisan untuk minta kepada pihak lawan agar menunda perjanjian ini sampai tujuh hari lagi, tutur Cio Tochu. Rupanya orang yang bersuara melengking tadi pun sangat tajam telinganya, meski ucapan Cio Tochu itu sangat perlahan, namun dapat didengarnya juga. Segera berkata pula, sekali, sudah berjanji, masakah pakai tunda segala? Biarpun tunda satu jam juga tidak boleh, hektometer, keipang adalah organisasi terkemuka, masakah takut kepada bangsa asing sehi seperti kalian ini sahut peksikia dengan gusar. Soalnya kami sendiri urusan penting di dalam pang hingga tiada tempo untuk menggubris pada kaum kerocok seperti kalian ini. Tentang menunda perjanjian adalah urusan biasa, kenapa mesti diributkan bluk? Mendadak dari balik pohon sana melayang keluar seorang dan terbanting di tanah tanpa berkutik. Waktu Peksipia memerhatikan, ia lihat muka orang sudah hancur tak keruan, leher sudah putus tergorok, nyata sudah mati agak lama. Segera ia pun dapat mengenali korban itu adalah wakil Tocu Taisin Hunto. Keruan Cio Tocu terkejut dan gusar, serunya, Chia Heng inilah yang diutus oleh Kiao Pang Chu untuk menyampaikan berita penundaan pertemuan dengan musuh itu, Chit Yang Lo, kata Chit Hoa Te Yang Lo Pek Si Pangcu Pang Chu tidak ada, harap Engka suka bertindak sementara sebagai pimpinan, ia tidak ingin musuh mengetahui Kepang Pang sedang menghadapi krisis, agar tidak diremahkan oleh musuh. Cik yang lo dapat memahami maksud Pek Sikia itu, ia pikir kalau dirinya tidak tampil ke muka, memang tiada orang kedua lagi yang cocok untuk memegang pimpinan. Maka dengan suara lantang ia berseru, menurut kelajiman pertengkaran di antara kedua negara, tidak boleh membunuh utusan pihak lawan. Mengapa pihak kalian membunuh utusan yang menyampaikan berita penundaan perjanjian ini? Sikap orangmu ini terlalu angkuh, kata-katanya tidak sopan, di hadapan Ciang Kun kami juga tidak mau berlutut, kalau tidak dibunuh. Mau dia pakan sahut suara seram melengking itu, kata-kata ini seketika menimbulkan rasa gusar anggota. Kei Pang, ramai-ramai -ramai mereka lantas mencaci maki keganasan musuh. Citi yang lo masih belum tahu macam apakah musuh tadi didengarnya, Pek Sikia bilang musuh itu bangsa Sehi, sedang orang itu mengatakan, kun, jenderal, segala hal ini semakin membingungkannya." maka ia berkata pula Mengapa kau main sembunyi sembunyi Kenapa tidak terang-terangan unjuk diri saja? Hektometer ngaco belo jangan coba omong besar di sini tiba-tiba orang itu terbahak-bahak aku berkata Ciyangkun, sekarang silakan keluarlah L. Sekonyong-konyong terdengar suara trompet berbunyi di tempat jauh, menyusul amat-lamat terdengar suara tindakan orang banyak dari tempat beberapa li jauhnya. Mereka itu orang macam apakah? Mengenai urusan apa mereka memusuhi kita demikian citi yang lo tanya Sikia dengan bisik-bisik. Mereka itu bangsa sehi, sahut pek Sikia dengan perlahan. Di negeri mereka telah didirikan suatu lembaga persilatan yang disebut Ip Bintong ruang kelas 1, Konon pendirinya adalah maharaja mereka untuk mengundang jago-jago silat dari segenap pelosok. Mereka yang memenuhi undangan akan diberi gaji besar dan mendapat kedudukan terhormat. Kewajiban mereka hanya mengajar ilmu silat kepada perwira negeri sehi, EHM, negeri sehi selama ini memupuk kekuatan dan pergiat latihan silat. Tujuannya bukankah akan mengganggu kerajaan Song kita ujar Cit yang Memang begitulah tujuan mereka, sahut Pek Sikia ya mengangguk. Setiap orang yang dapat memasuki Ed Bintong itu, katanya ilmu silatnya pasti golongan kelas satu. Ketua Ed Bintong itu konon seorang Wong Ya, pangeran, dengan pangkat. Cheng Teng Tai Chiang Kun, jenderal besar penggempur ke timur, namanya Helian Tiat Paling akhir ini dia pimpin jago-jagonya itu dan diutus ke kota raja kita untuk menemui Hong Xiang dan Ibu Suri. Padahal maksud yang sesungguhnya adalah untuk memata-matai kekuatan negeri kita. Di kota raja, Helian Tiat si telah pamer kekuatan dan bersikap sombong. Ia menantang agar perwira kerajaan Song kita coba-coba bertanding dengan jago-jago yang dia bawa. Kita tahu tiada seorang jago kelas tinggi di antara perwira pasukan kita itu, dengan sendirinya tidak mungkin diajukan sebagai jago aduan. Untunglah Sotongpo, Sohaksu telah mengusulkan suatu akal kepada Ibu Suri agar tantangan orang sahih yang kurang ajar itu dilakukan pada tahun depan di kota raja kita, EHM, akal ulur tempo yang bagus, ujar cip yang lo perlahan, Selama setahun ini kita dapat mengundang jago-jago silat dari seluruh negeri untuk menghadapi musuh pada tahun depan. Malahan sebelum menginjak negeri kita, orang-orang sehi ini sudah cukup mengetahui situasi dunia persilatan kita, tutur Persikia. Mereka tahu Pang kita adalah salah satu saka guru dunia persilatan Tionggoan, maka bermaksud sekaligus menghancurkan kita dahulu untuk memupuk nama baik, dan tahun depan mereka yakin akan mendapat kemenangan total pula. Bila rakyat kita sudah jari dan ketakutan kepada kepandaian bangsa sehingga mereka, lalu mereka akan mengerahkan pasukan tentaranya untuk menyerbu dan dengan mudah akan dapat merebut negeri kita, diam-diam Cip Yang Lo terperanjat oleh rencana keji musuh, bisiknya perlahan, ehm, tipu muslihat mereka ini benar-benar sangat keji. Dan begitu Helian Tiatsi meninggalkan kota raja segera mereka mendatangi markas besar kita di Lok tutur Persikia lebih jauh. Kebetulan waktu itu Kiao Pangcu bersama kami sekaligus telah menuju Kang Lam sini hendak menuntut balas bagi Behu Pangcu, maka orang sehi telah menubruk tempat kosong. Dan mereka benar-benar terlalu kurang ajar, mereka menyusul ke Kang Lam sini dan akhirnya mengadakan perjanjian dengan Kiao Pang Chu untuk bertemu malam ini di Huishan Citi yang lo berpikir sejenak, lalu katanya dengan berbisik, "Perhitungan mereka sungguh seenaknya. Pertama, kek pang kita akan dihancurkan, boleh jadi mereka akan maju setindak pula untuk menggempur Xiao Lim Si lalu membasmi Hoa sampai dan aliran persilatan lain di Tionggoan hingga kocar kacir. Dengan demikian tahun depan kemenangan pasti di tangan mereka. Dalam pada itu suara derapan kuda yang ramai tadi sudah mendekat. Mendadak terdengar trompet berbunyi tiga kali. Delapan ekor kuda tampak muncul dengan terbagi menjadi dua barisan. Penunggang kuda itu semuanya bertombak panjang, di atas tombak masing-masing berkibar panji kecil. Ujung tombak bersinar mengilap. Lamat-lamat kelihatan keempat panji kecil di sisi barat tersulam dua huruf sehi, sedangkan empat panji kecil di sebelah lain tersulam dua huruf helian, menyusul mana muncul delapan ekor kuda yang lain dan berlari cepat ke tengah hutan. Empat penunggangnya segera meniup trompet yang dibawa dan empat orang lainnya menabuh genderang. Diam-diam para pengemis berkerut kening, pikir mereka. Ini kan pasukan tentara di medan perang terbuka, masa dipakai dalam pertemuan dengan kaum persilatan setelah bunyi trompet dan genderang tadi, segera muncul pula delapan busu, jago silat, negeri seri. Di antara kedelapan orang itu, Citi Yang Lo melihat enam orang di antaranya adalah kakek-kakek yang rambut dan jenggotnya sudah ubanan semua, badan mereka pun kurus kering dan riot. Diam-diam Citi Yang Lo membatin, Agaknya inilah tokoh-tokoh dari apa yang disebut It Bintong itu. Segera kedelapan busu itu membagi diri ke sisi kanan dan kiri, lalu seorang penunggang kuda masuk ke tengah hutan situ dengan perlahan. Penunggang kuda ini berjubah merah, berusia antara 34 sampai 35 tahun, hidungnya besar membetet, tampaknya sangat tangkas dan cerdik. Di belakangnya mengikut seorang laki-laki bertubuh sangat tinggi dan berhidung besar Begitu masuk ke tengah hutan, segera laki-laki hidung besar itu berseru Cheng Teng Tai Chiang Kun dari Sehi tiba. silakan Pangcu dari Kei Pang Maju menyambut Dari suaranya yang melengking seram ini, jelas dia inilah yang berbicara tadi Pangcu kami tidak berada di sini, sementara ini aku yang mewakilkan jabatannya, Sahut Chi Tiang Lo Para saudara dalam Kepang adalah orang Kangou yang kasar dan rendah Jika Chiang Kun dari negeri Sehi hendak bertemu dengan kami secara terhormat Rasanya kami tidak berani terima Lebih baik silakan Chiang Kun pergi bertemu dengan kaum ningrat kerajaan Song kita saja Dan tidak perlu menemui kaum jebel yang kerjanya cuma minta-minta ini Sebaliknya kalau ingin bertemu secara orang bulen Chiang Kun datang dari jauh dengan sendirinya adalah tamu, maka silakan turun untuk bicara," ucap pancit yang lo ini sangat tegas. "Tidak merendah juga tidak kaku, cukup menjaga harga diri pula." Maka dianggiam para pengemis merasa kagum terhadap orang tua itu. "Jika pancu kalian tidak di es ini, yang Kun kami tidak dapat bicara dengan kalian," sahut laki-laki hidung besar itu. Tiba-tiba ia melihat pakau pang yang menancap di tanah itu sangat menarik. Segera ia berkata, eh, pentung bambu hijau kemilau ini sangat bagus, biarlah kuambil untuk dijadikan tangkai sapu dan begitu tangannya bergerak, segera ia ayun cambuknya hendak membelit pentung bambu itu. Keruan para pengemis menjadi gusar, beramai-ramai mereka memaki, keparat, anjing buduk. Enyahlah kau, bangsat! Namun, ujung cambuk orang itu tampaknya sudah hampir melilit di batang pentung bambu itu. Sekonyong-konyong, bayangan orang melesat maju secepat kilat. Tiba-tiba, ia ulur tangan ke depan pentung bambu hingga ujung cambuk kena melilit di tangannya. Dan sekali ia tekuk lengannya, laki-laki hidung besar itu tidak kuat lagi bertahan di atas kudanya. Ia terseret turun dari kudanya dan berdiri di tanah. Berbareng kedua orang sama menarik pula sekuatnya, rak, cambuk itu putus bagian tengah. Menyusul orang itu lantas mencabut pentung bambu itu dan mengundurkan diri tanpa berkata. Waktu semua orang memerhatikan, orang itu rada bungkuk, itulah Toan Kong Tiang Lo. Ia pendiam, tapi ilmu silatnya sangat tinggi, bila Kai Pang menghadapi kesulitan, tanpa bicara ia lantas turun tangan. Dan sekali gebrak tadi ia berhasil menyeret laki-laki hidung besar itu turun dari kudanya, pecutnya terbetot putus pula. Hal ini boleh dikatakan Toan Kong Tiang Lo sudah menang satu babak. Ternyata laki-laki hidung besar itu sangat sabar, biarpun kecundang, sedikit pun ia tidak unjuk sikap lesu, bahkan ia berseru, Hah, kaum pengemis memang pelit, cuma sebatang bambu juga tidak boleh diambil orang. Sebenarnya ada urusan apakah para tokoh dan pahlawan sehi mengadakan janji pertemuan dengan Kepang kami tanya Cik yang lo kemudian. Sebab Kiang Kun kami mendengar bahwa Kepang mempunyai dua macam kepandaian istimewa, yang semacam katanya bernama Pak Niao Pang Hoat, dan yang lain Heng Cho Capek, Kiang, sebab itulah kami ingin coba-coba belajar kenal, demikian sahut laki-laki hidung besar. Mendengar ejekan itu, seketika gusarlah para pengemis. Kurang ajar benar pikir mereka, masakah Pak Kau Pang Hoat, ilmu pentung penggebuk anjing, sengaja dikatakan sebagai Pak Niao Pang Hoat, ilmu pentung penghajar kucing, dan Heng Liong Sip Pa Chiang, 18 jurus ilmu pukulan penakluk naga, diubah menjadi Hau Choa Kepet Chiang, 18 jurus ilmu pukulan penakluk ular, terang sengaja menghina, maka pertemuan sekarang ini sudah pasti akan diakhiri dengan suatu pertarungan yang menentukan mati dan hidup. Di tengah caci maki para pengemis itu, sebaliknya diam-diam Chi Tiang Lo, Toan Kong Tiang Lo, Chi Hoat Tiang Lo dan lain-lain merasa khawatir pula. Pikir mereka, Pak Kau Pang Hoat dan Heng Liang Sip Pet yang ini selamanya cuma Pang Chu yang mahir menggunakannya. Jika lawan sudah kenal kedua macam ilmu ini dan masih berani menantang secara terang-terangan, rasanya mereka pasti bukan sembarangan jago silat dan boleh jadi akan susah dilawan. Maka Cip yang lo lantas menjawab, kalian ingin belajar kenal dengan Pak Niao Pang Hoa, dan Heng Chua Kep Peci yang kami, hal ini tidak sulit. Asal ada kucing buduk dan ular belang kesasar ke sini, sudah pasti kaum pengemis mampu menghajarnya. Dan saudara apakah ingin belajar menjadi kucing atau ular? Silakan pilih hahaha, <gall> kalau dia ingin menjadi ular, itulah kebetulan, kaum pengemis paling suka tangkap ular, tanggung cek gemol, datang satu tangkap satu, datang sepuluh bekuk. Sepuluh, tidak terbukti, uang kembali demikian go tiang lo ikut menjawab dengan terbahak-bahak. Aduh kepandaian kalah sebabak, aduh mulut, mati kutu pula, keruan laki-laki hidung besar itu menjadi runyam. Dan selagi ia pikir apa yang hendak dikatakan pula, sekonyong-konyong di belakangnya seorang berteriak dengan suaranya yang kasar dan keras, biar ular maupun kucing, ayolah, siapa yang berani maju bertempur dulu denganku sembari berkata orang itu terus menyelingap keluar dari rombongannya dan berdiri tegak di tengah kalangan dengan bertolak pinggang. Muka orang ini sangat jelek dan menakutkan. Semua orang terkesiap dan ragu menghadapi orang yang bengis dan galak dengan mukanya yang jelek ini. Sebaliknya tiba-tiba terdengar Toan Ki lantas berseru, Hei, muridku, kiranya kau juga datang ke sini? Ayo, Ketemu suhu, mengapa tidak lekas kiranya laki-laki muka jelek ini? Tak lain tak bukan adalah Lemhe Goksin. Gak losam, si jahat ketiga dari su -oke. mendadak tampak. Toanki Ki juga berada di situ, gak losam terkejut. Ia merasa kikuk dan serba salah. Sahutnya dengan gelagapan, "Engkau murid baik, segera Toanki Ki menyela. Pang Ke kepang adalah saudara angkatku." Orang-orang ini adalah supek dan susokmu pula, maka jangan kurang ajar, lekas pulang saja, mendadak Lam Hei Sin mengerang keras hingga pohon sama tergetar, ia memaki, keparat, jahanam, haram jadah kau memaki siapa haram jadah tegur tuanki. Seperti diketahui, Lam Hei Sin ini meski kejam dan ganas, tapi apa yang pernah ia ucapkan selamanya pasti ditepati dan tidak dijilat kembali. Ia pernah menyembah kepada Toanki dan mengaku guru padanya? Hal ini tidak pernah disangkalnya. Maka ia lantas menjawab, "Aku suka memaki, peduli apa denganmu? Aku kan tidak memaki engkau, EHM, dan mengapa ketemu suhu tidak menjura dan menyampaikan salam? Di manakah letak aturanmu, hah tegur Toanki pula?" Dengan menahan gusar terpaksa lemhe goksin melangkah maju dan berlutut memberi hormat sambil berkata, suhu, baik heng engkau dan saking bengkalnya begitu berdiri kembali terus saja ia berlari pergi dengan cepat sambil mengerang dengan suaranya yang keras dan mendengung-dengung. Begitu keras suaranya bagaikan air bah yang surut dengan cepat. Hanya dari suaranya ini saja setiap orang akan tahu betapa tinggi lewekangnya, di antara tokoh-tokoh Kei Pang hanya Chi Tiang Lo, Tuan Kong Tiang Lo dan beberapa tertua lain yang mampu menandinginya. Tapi seorang pelajar yang lemah sebagai Tuan Ki itu ternyata adalah gurunya, hal ini benar-benar memikin mereka tidak habis heran. Tertampak dari rombongan jago sehim lompat pula seorang yang bertubuh tinggi bagai galah bambu, Gaya lompatnya ternyata cepat luar biasa, kedua tangan masing-masing memegang sebatang senjata yang berbentuk aneh, panjangnya kira-kira satu meter, ujungnya berbentuk lima jari buatan baja. Cakar baja itu mengilat tersorot sinar rembulan. Segera Toanki Ki mengenali orang ini adalah Yong Ho yang bergilir Kiong Hiong Kek Oke, terlalu ganas dan maha jahat, yaitu orang keempatian Hisu Oke empat mahadur jana dunia. Diam-diam ia heran mengapa keempat tokoh itu telah mengabdikan diri kepada kerajaan Sehi. Waktu Teo Anki memandang pula ke arah rombongan jago-jago Sehi, benar juga lantas dilihatnya Duoket Pocok, tiada kejahatan yang tak dilakukan. Yap Jinio sedang berdiri di situ dengan tersenyum simpul membopong seorang bayi. Hanya si jahat pertama Oke keanbuan An Aneng Kejahatan sudah melebihi takaran Yang King Pei Ayatsu yang tidak kelihatan. Diam diam Tuan ki bersyukur si jahat utama itu tidak berada di situ. Kalau cuma Ji Oke, si jahat kedua dan si Oke, si jahat keempat saja, tentu Jago Jago Ke Pang masih mampu melawannya. Kiranya sesudah Tian Hsu Oke itu meninggalkan negeri Tai Li dalam perjalanan mereka ke utara, mereka bertemu dengan Utusanit Bintong dari negeri Sahih yang ditugaskan mencari jago-jago Kosen. Dasar Suoke itu memang terlalu iseng, terus saja mereka menggabungkan diri ke dalam Ed Bintong. Betapa tinggi ilmu silat mereka, dengan sendirinya hanya sedikit demonstrasi saja mereka sudah lantas diterima sebagai jago pilihan oleh Liantiaksi. Dalam perjalanan ke Tionggoan kali ini Helian Tiasi telah membawa serta keempat jana itu dan menganggap mereka sebagai tangan kanan kirinya. Begitulah sesudah Entiong Ho melompat maju ke tengah, segera ia berseru, Kun kami ingin belajar kenal dengan kedua macam kungfu kepang. Sebenarnya pengemis seperti kalian ini mempunyai kepandaian sejati atau cuma bualan belaka? Ayolah Silakan maju untuk coba-coba dengan aku biarkan aku yang maju dulu. Tiba-tiba Geti yang lo berkata, baiklah sahut Cit yang lo. Tapi Gin Kang orang ini sangat hebat, Geng harus hati-hati. Geti yang lo mengiyakan dan maju ke tengah kalangan sambil menyeret tongkat bajanya yang panjang itu, katanya, ilmu silat Kei Pang kami hanya digunakan menurut keperluan saja terhadap Bu Beng Xiao Kat, kaum kerocok. Macamu ini masakah perlu pakai pakau panghoat segala? Ini, rasakan dulu toyaku ini. Segera tongkatnya mengemplang ke atas kepala lawan. Badan Get yang lo itu genuk buntak, jadi terbalik daripada tubuh Entiong Ho yang jangkung lencir. Tapi tongkatnya yang sangat panjang itu masih dapat digunakan menghantam dari atas ke bawah. Dahulu guru Get yang lo waktu mengajarkan permainan senjata panjang ini kepadanya, Maksud tujuannya memang guna menambah perawakan yang pendek itu agar dengan tongkat panjang itu dapat dipakai melawan musuh yang lebih tinggi. Begitulah, maka cepat inti Ho berkelit ke samping belang. Tongkat baja geti yang lo menghantam tanah hingga debu pasir bertebaran. Ujung tongkat sampai yang belas belasan senti ke dalam tanah. Betapa hebat tenaganya sungguh mengejutkan. Inte insaf, tenaganya jauh di bawah lawan maka ia tidak berani menangkis dari depan, tapi terus melompat ke sini dan melesat ke sana, dengan ginkang yang tinggi ia tempur G. Tiang Lo dengan main kucing-kucingan. G. Tiang Lo putar tongkatnya sedemikian kencang hingga berwujud segulung kabut putih, tapi tetap tidak dapat menyenggol badan Inti Ong Ho. Selagi Toan Ki terpesona menyaksikan pertarungan itu, Tiba-tiba suara seorang yang merdu berkata di tepi telinganya, Toan Toako, sebaiknya kita membantu siapa waktu Toanki berpaling. Ia lihat yang bicara itu adalah Giok Yan. Seketika hatinya terguncang. Sahutnya, membantu apa maksudmu? Bukan kasih jangkung itu adalah kawan muridmu. Dan si pengemis pendek gemuk ini adalah anak buah saudara angkatmu. Pertarungan mereka makin lama makin sengit. Apakah kita mesti membantu atau menjadi juru pisah saja? Sahut Giokyan, "Muridku adalah seorang jahat. Si jangkung ini lebih-lebih ganas, maka tidak perlu membantu dia." Sahut to Anki, "Oh, kata Giokyan berpikir sejenak, tapi para pengemis itu telah mengusir dihengmu dan tidak sudi mengaku dia sebagai pangcu lagi, malahan sembarangan menuduh kauku. Maka aku tidak suka kepada mereka, menurut jalan pikiran gadis itu. Siapa yang tidak baik kepada piala maka orang itu dianggapnya sebagai orang paling jahat di dunia ini. Lalu ia menyambung pula, si pengemis bunta ini memainkan Hok Moteng dari aliran Go Taisan, tapi karena badannya pendek, maka jurus Chinong Tian Chiok, Raja Chin mencambuk batu, yang dimainkan itu kurang tepat. Asal si jangkung menyerang bagian kakinya, pasti tidak akan kewalahan. Cuma si kurus itu tidak tahu. Ia sangka si pendek tentu sangat kuat kuda-kudanya. Padahal tidak demikian. Meski suara Giokian ini sangat perlahan, tapi kebanyakan jago yang hadir di situ adalah ahli lekang terkemuka. Mereka dapat mendengar juga ucapan Giokian itu. Walaupun banyak juga di antaranya kenal asal usul ilmu silat Get Tiang Lo, tapi sekali pandang hendak mengetahui di mana letak kelemahan tokoh Kei Pang itu sebenarnya sedikit yang mampu. Dan memang benar juga, demi mereka memerhatikan jurus serangan Ge Tiang Lo yang disebut Giok yang tadi yang kelihatannya sangat hebat, namun kuda-kuda kakinya memang kurang kuat. Dengan sendirinya Intiong Ho juga mendengar komentar Giok Yan itu, ia melirik gadis itu dan memuji, "Wah, cantik amat anak darah ini! Lebih-lebih pandangannya yang tajam. Kalau mau ikut aku dan menjadi istriku, masih boleh juga." Sambil berkata, "Senjata cakar bajanya tidak pernah kendur, ia turut petunjuk giok yang tadi dan beruntun tiga kali menyerang bagian bawah Getiang lo. Karena hal itu memang benar merupakan kelemahan Getiang lo, maka jurus ketiga tak dapat ditangkisnya. Krek. Tak hanya tergurat cukup parah oleh cakar baja musuh hingga darah bercucuran. Dasar sifat Jiokian memang masih kekanak-kanakan dan hijau. Mendengar pujian Intyong Ho akan kecantikannya, ia merasa senang hingga kata-kata yang bernada rendah itu tidak terpikir olehnya. Dengan tersenyum ia malah menjawab, "Huh, tidak kenal malu." mu yang dapat dipilih, aku tidak mau menjadi istrimu, mengapa tidak mau tanya Ntiong Ho? tentu tentukah sudah punya pacar bukan? Biarlah kubunuh dulu buah hatimu itu, masakah kau takkan menjadi istriku nanti perkataan terakhir ini benar-benar telah menusuk perasaan Giyok maka dengan muka merengut ia tidak bubris orang lagi. Selagi Inti Tiong -ho hendak menggoda dengan kata-kata pula, tiba-tiba dari rombongan ketang telah melompat keluar seorang kakek lain, itulah Go Tiang Lo dengan senjatanya yang berupa Kuitotu, golok yang ujungnya berbentuk kepala setan. Tanpa bicara lagi Go Tiang Lo terus membabat ke kanan empat kali dan menebas ke kiri empat kali, memotong ke atas empat kali dan membacok ke bawah empat kali. Empat kali empat sama dengan belas kali, daya serangannya sangat hebat. Karena tidak kenal ilmu permainan golok lawan itu, In Tiong cuma dapat berkelit ke es ini dan menghindar ke sana dengan kelabakan. Segera Giok mengemukakan komentarnya lagi, Susi yang liok hap Su yang dimainkan Go Tiang Lo ini di dalamnya membawa perubahan menurut perhitungan pet Kwa, pastilah si jangkung itu tak kenal ilmu goloknya ini. Entah apakah dia paham tidak permainan ho, A petah delapan kali menghantam ular dan bangau. Kalau dapat, dengan mudah pasti go. Tiang lo akan dikalahkan pula mendengar gadis itu memberi petunjuk pula kepada Entiong Ho. Para pengemis menjadi gusar dan sama melotot padanya. Dalam pada itu, Entiong Ho sudah mengubah serangannya. Kakinya yang panjang itu melangkah lebar. Cakar bajanya menyapu dari samping hingga mirip seekor bangau sedang pentang sayap. Hihi, si jangkung itu telah tertipu olehku, boleh jadi tangan kirinya akan segera tertebas kutung, bisik giok yan pada Toan Ki dengan tertawa perlahan. Apa betul sahut Toan Ki dengan heran? Dan belum lagi giok yan menjawab, tertampak serangan golok goti yang lo sudah mulai kacau, gayanya semakin lambat, tapi mendadak ia menyerang tiga kali dengan cepat, di mana sinar golok berkelebat, sekonyong-konyong Inti Ho menjerit kaget, punggung tangan kirinya telah keserempet oleh golok Go Tiang Lo hingga cakar bajanya jatuh ke tanah. Masih untung juga baginya karena gintangnya sangat liai, dengan cepat ia sempat melompat mundur hingga dapat menghindarkan serangan-serangan susulan Go Tiang Lo yang hebat. Setelah mengalahkan musuh, Segera Go Tiang Lo mendekati Giok Yan. Ia mengucap terima kasih kepada nona itu. Giok Yan tersenyum, katanya, sungguh kibun Sam Chai To yang hebat. Go Tiang Lo terkejut, tak tersangka olehnya bahwa gadis itu ternyata kenal ilmu goloknya yang sebenarnya. Kiranya sejak tadi Giok Yan sudah kenal ilmu golok Go Tiang Lo itu adalah kibun Sam Chai To. Tapi ia sengaja bilang Su yang liuk hap untuk menyesatkan In Tiong Ho, bahkan ia dapat melihat In Tiong Ho pasti mahir menggunakan serangan Ho Choa Petah, dengan demikian ia sengaja pancing durjana itu masuk perangkap hingga dicecar oleh serangan Go Tianglu sampai tangan kirinya hampir tertebas kutung. Itu orang yang berdiri di samping Helian Tiat si dan suaranya melengking seram tadi namanya Nurhai. Walaupun mukanya tidak menarik, tapi orangnya sangat cerdik dan banyak tipu akalnya, pengetahuannya juga sangat luas. Demi melihat mula-mula Giok Yan membantu Tiong Ho mengalahkan Ge Tiang Lo, kemudian gadis itu bersuara pula dan membuat Tiong Ho dilukai Go Tiang Lo, maka ia lantas berkata kepada Lian Tiat Si, Kun, nona cilik bangsa Han ini sangat aneh, kalau kita dapat menawannya Kerit Bintang dan suruh dia mengatakan segala apa yang dia ketahui, pasti akan sangat besar manfaatnya bagi kita. EHM, eh, bagus, bolehlah kau tawan dia, sahut Helian Tiatsi. Nurhai garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, pikirnya, sifat yang Kun benar-benar memikin runyam. Setiap kali aku mengusulkan sesuatu akal padanya, selalu ia menjawab, EHM, eh, bagus kerjakanlah padahal untuk melaksanakan sesuatu tugas tidaklah mudah apalagi nona cilik ini tampaknya berilmu silat sangat tinggi dan sukar dijajaki jangan-jangan aku sendiri akan terjungkal dari dibikin malu di depan orang banyak urusan hari ini sudah jelas harus membasmi habis kaum pengemis ini maka lebih baik aku mendahului turun tangan saja sesudah ambil keputusan demikian segera ia melangkah maju katanya, Ci Tiang Lu, Ci Yang Kun kami cuma ingin belajar kenal Pak Kau Pang Hoat dan Heng Liong Sip Pa Chiang, jika kalian mahir, lekas tunjukkan, bila tidak becus, kami tiada tempo buat banyak urusan, maka sekarang juga kami mohon diri saja, hektometer, jago-jago bit -jago bintang negeri kalian itu ternyata juga cuma begini saja kualitasnya, untuk bisa belajar kenal dengan Pak Kau Hoat dan Heng Liung, si Peci yang rasanya belum sesuai kalau hanya keroco keroco seperti ini saja, sahut Cit yang lu. "Habis, care bagaimana untuk bisa sesuai?" tanya Nurhai. "Lebih dulu harus dapat mengalahkan semua pengemis-pengemis tak becus seperti kami ini. Habis itu barulah pimpinan Sudi maju sendiri, belum habis ucapannya." Sekonyong-konyong ia terbatuk-batuk hebat, menyusul matanya terasa sakit pedas dan tak dapat dibuka. Air mata pun bercucuran tak tertahankan. Dalam kagetnya, tanpa pikir lagi ia terus melompat ke atas. Sebagai seorang kangau yang ulung, begitu merasa matanya tidak beres, segera cip yang lo tahu musuh telah menggila, dan begitu badannya terapung di udara, kedua tangan siap menjaga diri sambil menahan apas. Sedang kaki kanan beruntun-runtun menerjang tiga kali Sama sekali Nurhe tidak menduga bahwa seorang kakek-kakek yang sudah ubanan itu begitu tangkas dan cepat Untung dirinya masih sempat berkelit, namun hanya tempat-tempat berbahaya saja dapat dihindarkan Sebaliknya pundaknya juga kena terdepak sekali oleh Citi yang Loh hingga ia sempoyongan dan cepat-cepat melompat mundur dalam pada itu, para anggota Kek pang sudah lantas berteriak-teriak, celaka, musuh main gila, hei, mataku kena apa ini, wah, mataku tak dapat dibuka, begitulah semuanya merasa mata sakit pedas dan mengucurkan air mata. giokyan Acu, dan Apik juga mengalami kejadian yang sama, mata mereka terasa panas dan susah dibuka. Kiranya. Ini adalah semacam kabut beracun yang tanpa warna dan tiada bau apa-apa yang disebarkan orang-orang sehi. Racun kabut itu adalah buatan dari kabut beracun yang terdapat di pegunungan sehi. Mereka isi di dalam botol. Waktu menggunakan, lebih dulu mereka minum obat penawarnya. Lalu sumbat botol dibuka dan kabut berbisa itu menguar keluar perlahan-lahan. Dengan begitu biarpun orang yang paling cerdik juga takkan merasa, bila matanya sudah mulai sakit pedas dan mengucurkan air mata, saat itu racun sudah masuk kepala. Maka terdengarlah suara gedebak-gedebuk dan jeritan kaget yang riuh, para pengemis beruntun-beruntun terguling semua. Di antara semua orang itu hanya Teo Anki yang tidak roboh. Ia pernah makan bongkoh cuhap, katak merah yang bisa menguak seperti kebau, Binatang itu anti segala racun, maka kabut berbisa itu pun tidak mempan baginya. Ia menjadi bingung ketika melihat para pengemis, Giok dan kedua dayangnya roboh semua dengan keadaan mengenaskan. Ia lihat Yang Lo dengan mati merem masih menghantam dan menendang untuk menjaga diri, tapi untuk kedua kalinya ketika melompat lagi ke atas, mendadak tangan kaki terasa kaku linu, tanpa kuasa lagi orang tua itu terbanting jatuh. Sambil membentak Nurhai segera pimpin jago-jago sehi meringkus para pengemis Ia sendiri lantas mendekati gyokian dan hendak menarik tangan gadis itu Apa yang hendak kau lakukan bentak Tuan Ki mendadak Dalam gugupnya jari telunjuk kanan terus menuding hingga satu arus hawa murni terpancar kuat ke depan Itulah lakmah sin kiam yang sakti dari keluarga Tuan Ditayili Nurhai tidak kenal betapa lihainya ilmu pedang tanpa wujud itu Sama sekali ia tidak gubris dan masih hulur tangan hendak memegang Giokyan. Sekonyong-konyong krek sekali Tahu-tahu tulang tangan kanannya patah dan menggantung ke bawah dengan lemas Saking kagetnya Nurhai menjerit dan berhenti Kesempatan itu segera digunakan Toanki untuk merangkul pinggang Giokyan Terus dibawa lari dengan ilmu langkah lengpoh-wipoh yang aneh ia mengisar ke sini dan menyusur ke sana dengan mudah saja. Ia tinggal pergi sekali. Yap, Jinima menyambitkan sebatang jarum berbisa ke punggung Tuan Ki. Sambitan itu sangat pesat menyambarnya dan sangat jitu pula. Sebenarnya tidak mungkin Tuan Ki sanggup menghindarnya, tapi karena ilmu langkahnya yang aneh itu, tiba-tiba Tuan -tiba Ki mengisar ke kanan dan tahu-tahu memblok ke kiri, terkadang mundur pula. Maka ketika jarum berbisa, Yak Jinimar menyambar tiba, tahu-tahu Toanki sudah berada beberapa meter jauhnya di samping sana. Ada tiga busu pilihan dari sehi segera melompat turun dari kuda mereka terus mengudak. Tapi tahu-tahu To'anki Ki mengisar mundur malah ke samping kuda yang ditinggalkan mereka itu, lebih dulu ia taruh jiyan di atas kuda dengan melintang. Lalu ia sendiri mencemplak dan dilarikan secepatnya ke tempat yang sepi. Sekitar hutan itu sudah dijaga oleh jago-jago sehi. Ketika melihat Toh Anki melarikan diri dengan menunggang kuda, segera mereka menghujani pemuda itu dengan panah. Tapi hutan itu sangat lebat, di mana-mana hanya pohon belaka. Maka anak panah itu menancap semua di batang pohon tanpa mengenai sasarannya. Dalam kegelapan Toanki terus melarikan kudanya, ia tepuk-tepuk kuda itu dan berkata, "Kuda baik, kuda manis, ayolah cepat, nanti ku beri minum arak." Sudah beberapa lama kuda itu mencongklang, sementara itu musuh sudah ketinggalan jauh. "Nona Ong, bagaimanakah keadaanmu?" tanya Toanki. "Aku keracunan, tenagaku hilang sama sekali," sahut Giokian. Toanki kaget mendengar Nona itu keracunan. Cepat ia tanya pula, wah, berbahaya tidak? Kira bagaimana agar bisa memperoleh obat penawarnya? Entahlah, aku tidak tahu. Lekas larikan kudamu lebih cepat? Carilah suatu tempat yang aman dan kita bisa berunding nanti, ujar "Ke Kemana menurut pendapatmu akan lebih aman? Tanya Toan Ki. Ketai oh saja sahut si gadis. Toanki coba membedakan arah, agaknya tehheoh telaga besar itu berada di jurusan barat laut, segera ia larikan kuda ke sana. Tiada satu jam kemudian, kuda yang dibebani dua orang itu sudah terlalu lelah, menyusul turun hujan pula rintik-rintik. Selang tak lama, Tuan Ki coba tanya, Nona Ong, bagaimana keadaanmu dapat menunggang kuda bersama gadis cantik? Sudah tentu rasa Tuan Ki sangat senang, tapi ia khawatir pula kalau racun yang mengenai Giok itu teramat jahat hingga membahayakan jiwanya. Maka sebentar ia tersenyum dan lain saat khawatir.